Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lidah Sriani, channel education and tutorial. Baik, tutorial kali ini adalah kita akan sharing bagaimana tutorial merekam layar laptop menggunakan Medicam dengan mudah dan simpel, yaitu tampak wajah. Bagaimana caranya? Mari simak tutorialnya. Pertama, kita buka dulu aplikasi Medicam-nya yang telah kita install. Maka tampilannya akan seperti ini. Ya, di sini kita cek. Di sini ada beberapa tampilan areanya ya, atau screen-nya. Di sebelah sini yaitu kita khusus merecord area yang telah dipilih. Adapun yang kedua adalah kita men-screen atau memilih area ya. Kemudian berikutnya adalah full screen penuh. Kemudian ini khusus untuk yang ditandai dengan sekitar mouse ya. Tapi saya lebih sering menggunakan full screen. Oke. Selanjutnya di sini adalah add webcam-nya ya, atau overlay-nya. Bisa juga kita setting di sini. Untuk sound-nya atau suara, saya menggunakan mikrofon 4 USB audio device. Kemudian yang sound kedua, mikrofonnya yaitu sama dengan yang di atas ya, yaitu 100%. Oke, kemudian kita webcam. Webcam ini bisa kita atur posisinya. Oke, sekarang seperti ini. Sekarang di atas ya. Bisa kita pindahin ke bawah dengan mengklik beberapa preset position ini ya. Seperti ini. Oke, saya gunakan yang di atas. Kemudian saya perkecil. Oke, lalu klik OK. Bisa juga kita menggunakan mouse atau logo atau teks. Di sini bisa kita tuliskan atau option yang lain. Oke, untuk pengaturan Medicam saya biasanya cuma sound dengan webcam saja. Oke, selanjutnya di sini kita lihat ada gerakan naik turun, artinya suara kita sudah masuk ke Medicam-nya. Kemudian di sini kita lihat time-nya ya, ini artinya sudah berjalan. Ini artinya bisa kita stop dengan klik tanda pause ini. Ini artinya kita stop record-nya ya. Oke. Untuk berikutnya kita akan rekam layar menggunakan PowerPoint ya. Ini contoh saja. Ini kita tutup dulu dengan klik ini, minimize. Oke. Kita mulai dengan klik slideshow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Ibu Lili Suryani, kita akan belajar tentang ide pokok, yaitu pembelajaran bahasa Indonesia kelas 6. Baik, kalau sudah kita melakukan presentasi rekam layar, maka selanjutnya adalah kita klik escape ya di keyboard, lalu kita klik kembali Medicam ini ya, kemudian kita klik itu tanda stop. Dengan demikian kita sudah mengakhiri perekaman layarnya. Oke. Untuk melihat perekaman layar ini bisa kita lihat di bagian folder Medicam ya, ini dia. Nah, nanti dia akan berada di sini.
Baik, demikianlah tadi tutorial bagaimana cara rekam layar laptop menggunakan Bandicam dengan mudah dan simpel, yaitu tampak wajah atau presenter. Semoga bermanfaat. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.